ngelah do ujuk pengelah. Yang pertama, getilah dari menujuk pengelah. Owe tu wahbi, nah, masjid tu wahbi, waktu ngaji situ wahbi. Kan kita nak ujuk pengelah tertentu sebab membawa kepada lahi balok dan pecah belok. Satu. Yang kedua, getilah daripada menakutkan orang lain dari beramal dengan sunnah. Kadang-kadang kita mari ngaji, mari dengar majlis ilmi di masjid, sebelum salam kita ni deh. Dengar kita mengajak kepada sunnah, kadang mengajak kepada wahbi. Maka orang-orang mari dengar tu, ah, yang sik deh mau takut. Nah, ah, jadi takut mau di sini wahbi ni mau tu. Maka kita bertilah dan kita dah pakai dah. Nah, kita tidak mengajak kepada wahbi. Marilah kita pakai beramal mengikut sunnah Nabi. Kok mana bukan daripada Nabi, kita berhenti. Nah, yang ketiganya, jauhkan diri dari amalan yang apa? Yang tidak diajar oleh Nabi. Amalan yang luar daripada kok sunnah. Nah, Nabi dengan Allah, ajari Allah dan Rasul sekalilah untuk apa Alkitab dan As-Sunnah tu. Janganlah kita apa nama tahu lagi. Kita mengutamakan amalan-amalan mengikut Alkitab dan As-Sunnah. Dan nasihat yang tepatnya, jauhilah dari menipu diri. Tertipu diri kita, terasa kena oleh kita dengan Tuhan Nabi. Nah, kerana sifat tipu diri ini sifat yang munafik. Yukhadi'un Allah wa ladina aman. Dia tipu Allah dan tipu orang yang beriman. Nampak kata bahawa dia mulai, bahawa dia waktu kena, waktu waktu. Wa ma yahda'una illa. Padahal sebenarnya dia tipu Allah dengan orang yang beriman. Tipu diri dia sendiri. Sebab dia lari daripada amalan yang diajar oleh Nabi. Jauh daripada hak sunnah Nabi itu, dia tipu diri sendiri. Nah, wama ya tu, dan dia tak berasa. Dia tak tahu, tak berasa kata dia tu kena tipu diri. Dan akhir sekalinya, janganlah kita buat senda-senda dengan sunnah Nabi. Sekalipun sunnah Nabi itu perkara kecil, menurut kecil-kecil tu, nah, kita mari buat. Sebab bila kita buat, artinya kita menghidupkan sunnah Nabi. Nah, kita menghidup. Dan Nabi telah menjamin dah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa-siapa yang menghidup sunnahku, maka orang itu kasih kepada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa kasih kepada aku adalah bersama aku di dalam surga. Apa? Insyaallah kalau kita ni pakai buatlah sunnah Nabi, sekalipun benda kecil, tayang janggu, benda kecil kan. Ya, nah, janggu kita lalu biar do, jangan ditukul licin, nah, kita nak menghidupkan sunnah. Nah, maka insya Allah termasuk dalam orang yang hidup sunnah Nabi. Bila hidup sunnah Nabi, orang itu kasih kepada Nabi, maka Nabi jamin adalah masuk syurga bersama-sama dengan dia. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua ni jauh daripada perkara-perkara yang dituduhi. Dan kita sendiri pun angkatlah sikap kita, janganlah mengaku itu apa yang dituduh. Bagaimana Ustaz Mak kata tadi, terserah dari kita kata kita buat wahbi. Dan kita mengaku kita sendiri. Nah, kerana benar-benar membawa kepada kita tergelincir. Bila kita mengelak daripada benda ini, mudah-mudahan kita terselamat di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kita majlis kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Taala pilih kita menjadi orang yang mendapat hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan kita tunjuk Allahumma arinal haqqo haqqan wa arinal ibah wa arinal batila batila wa arzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.